Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Eli Esra Kudubun, SOS MSI. Bahan bacaan kita pada sore hari ini terdapat di dalam Kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12 yang berbunyi demikian. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Judul renungan kita pada sore hari ini, Muda Berkarya. Siapa saja yang cukup gila berpikir bahwa mereka bisa mengubah dunia, berarti mereka adalah orang benar-benar mengubah dunia. Kalimat ini adalah salah satu kutipan terkenal Stephen Paul Jobs. Stephen Paul Jobs adalah salah satu pendiri perusahaan Apple bersama dengan rekannya Stephen Wozniak, 25 tahun. Mendirikan Apple komputer di garasi orang tua Jobs. Berkat kemampuan mereka, bisnis rintisan mereka terus bertumbuh. Bahkan sekarang Apple menjadi salah satu perusahaan yang terkenal di dunia. Usia muda tidak menjadi alasan bagi Steve dan Job untuk berkarya dan mengubah dunia. Bagian Alkitab yang menjadi pembacaan kita saat ini merupakan pengajaran Paulus kepada Timotius. Timotius adalah salah satu murid Paulus yang masih berusia sangat muda, tetapi sudah diberi kepercayaan untuk melayani jemaat. Paulus mengingatkan bahwa sekalipun masih muda, tidak menjadi ukuran seorang untuk bisa berkarya dan melayani. Di usia muda, justru Timotius harus menjadi teladan bagi orang lain dalam setiap karya dan gaya hidupnya. Paulus hendak mengajarkan bahwa usia muda justru adalah usia yang produktif untuk memaksimalkan potensi yang ada di diri kita. Dan bukan sebaliknya, menjadi usia muda sebagai alasan untuk tidak melakukan apapun. Belum mampu, belum punya pengalaman, belum banyak relasi, belum cukup modal, belum cukup pengetahuan, dan alasan-alasan lainnya. Steve Jobs memulai merintis usahanya bahkan hanya di garasi orang tuanya. Tetapi dengan kerja keras mampu berkembang menjadi bisnis yang luar biasa. Sebagai warga UKSW yang terdiri dari orang-orang muda, tidaklah menjadi alasan untuk tidak berkarya. Justru, dalam usia muda, usia yang produktif, harus lebih banyak potensi yang bisa dikembangkan lewat karya-karya di kampus UKSW. Usia bahkan batasan dan ukuran berkarya. Ini juga termasuk semua berapapun usia kita, tetaplah gali potensi diri kita, sehingga mampu untuk menjadi teladan, menjadi inspirasi bagi orang lain dimanapun kita berada. Siapapun kita dan berapapun usia kita, maka imago Dei atau citra diri Allah hendaknya selalu ada pada diri kita dalam kita berkarya. Menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Refleksi kita pada sore hari ini, sudahkah kita menjadi teladan dalam berkarya dan gaya hidup kita, walaupun kita berusia muda? Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami berkarya dan menjadi teladan, walaupun usia kami masih muda. Amin.